Lionel Messi pasti tidak akan pernah lupa dengan sosok bernama Vilmos Vanzak. Messi dan Vanzak pertama kali bertemu pada 17 Agustus 2005 saat Argentina beruji coba melawan Hungaria. Laga itu sangat bersejarah karena jadi momen debut Messi bersama timnas Argentina. Messi kala itu masih berusia 18 tahun dan tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-64. Naas, umur debut Messi hanya 47 detik. La Pulga langsung diusir wasit usai dianggap menyikut Vanzak. Dalam tayangan ulang, tangan Messi memang tampak menghantam wajah Vanzak. Vanzak kemudian langsung terkapar sementara Messi hanya bisa tertunduk usai menerima kartu merah. Messi juga disebut menangis di ruang ganti karena kecewa debutnya berakhir tragis. Mengingat momen itu, Vanzak hanya bisa tertawa. "Saya selalu tertawa karena mungkin saya adalah orang yang membuka karir internasional Messi. Messi pemain luar biasa, jadi saya senang karena di satu titik dalam sejarah saya dan Messi bersatu. Itu hal besar bagi saya."